dengan Mbak Novi, Navi. ya, Naviatun, ya, Mbak Navi, ya. Ini Rena, saya dampingi kok, ya, iso, ya, langsung Mbak, ya? Di jalan raya, ya. Nggak usah takut, nggak usah mager, relax saja. Sebelum mulai, Mbak Navi, atur posisi duduknya. Jenengan tempel kaki ke pedal, gas atau rem, coba posisinya kurang maju atau kurang mundur. Pas. Pas, cukup. Yeah. Nah, sandarannya sudah pas apa terlalu mundur? Terlalu mundur. Nah, sandaran setelahnya di samping kanan. Samping kanan, tarik, ya. Terlalu jejak apa lurus, ya? Pun. Pun. Nah, sekarang sabuk keselamatan dipakai. Biar terbiasa sebelah kanan belakang. Ditarik saja. Nah, tarik. Lihat. Masukin sampai klik. Oke, sebelum mulai jangan lupa berdoa minta dimudahkan dan cepat lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung starter. Kontak di depan kemudi sebelah kanan. Jenengan putar kanan sampai jenengan lihat AT kuning mati. Kelihatan tadi? Nah, udah mati, tinggal starter, putar ke kanan sekali lagi. Ke kanan. Nah, biasanya. Nah, sekarang saya jelaskan dari awal. Yang pertama, ini setir atau kemudi. Posisi ban lurus menghadap ke depan. Ini seperti ini posisinya. Nah, ini lurus, seperti ini. Pegang setir sejajar kanan dan kiri. Posisi jam 9, jam 3. Jangan pegang setir di atas atau di bawah, tapi pegangnya kanan dan kiri. Tujuannya untuk menahan supaya ban tetap dalam keadaan lurus. Muter setirnya nanti estafet, putar ke kiri atau putar ke kanan. Kalau tangan sudah di posisi jam 12, jam 6, balik lagi. Kalau kurang, putar lagi. Jadi yang muter setirnya tangannya tetap kanan dan kiri. Kalau jenengan mau belok di perempatan yang butuh dua kali putaran, putar ke kiri, kalau tangan kanan sudah di posisi jam 12, tangan kirinya lepas, tangan kanannya lanjut. Kalau kita putar ke kanan, tangan kiri sudah di posisi jam 12, tangan kanan lepas, tangan kirinya lanjut. Jadi tangan tetap posisi kanan dan kiri. Pegang setir, nggak usah terlalu kenceng, relax saja. Terus klakson, pencet tombol sebelah kanan atau kiri. Nah, itu setiap kali kita mau mendahului, kita klakson. Nyapa teman, orang yang kita kenal di depan kita, kita klakson. Atau ada orang kendaraan mau nyebrang, kita klakson mau lurus. Ada pertigaan, ada perempatan yang nggak bisa kelihatan, jenengan sebelum masuk klakson. Kayak di gang, di kampung, klakson. Jadi dari gang nggak langsung nyelonong keluar. Terus tuas sebelah kanan untuk hidup lampu. Ya, dorong ke atas, tarik ke kiri, tarik ke bawah setengah mati, tarik ke bawah kanan. Itu lampu riting atau lampu sen, dorong ke tengah mati. Lampu riting atau lampu sen ini dihidupkan setiap kali kita mau belok atau mau mendahului. Tapi sebelum belok, lihat dulu spionnya. Belok kanan, lihat spion kanan. Belok kiri, lihat spion kiri. Pastikan di belakang kita dalam keadaan kosong. Kalau rame, tahan posisi lurus. Nah, kanan, ya, selanjutnya ujung tuasnya diputar ke kanan. Ya, ini. Putar ke kanan sekali. Akan diputar, Mbak. Oh, diputar. Ya, sekali, itu lampu kota atau lampu senja. Ini dihidupkan setiap kali kita jalan di sore menjelang malam, senja hari. Gelap, mendung, atau hujan deras. Empat lampu kecil, depan dan belakang akan menyala, kelihatan ada mobil. Putar sekali lagi ke depan, itu lampu besar jarak pendek. Ini dipakai kalau pas kita jalan di malam hari. Terus tekan maju, didorong, jalan ke atas tapi ke depan. Ke depan. Ya. Pelan, didorong, udah. Itu lampu indikator, lampu jarak jauh menyala.
Nah itu lampu jauh dihidupkan setiap kali kita jalan di tenggangan, sepi, sendirian, tidak ada simpangan, kita bisa melihat jarak lebih jauh. Tapi kalau simpangan atau kita jalan di jalan raya rame, jangan nyalakan lampu jarak jauh, lawan arah kita silo. Tarik ke arah kemudi, mati ke atas ya, putar ke belakang dua kali, itu rintik kita diputer ujungnya. Oh, gini. Di belakang kebalikannya itu semua lampu mati. Nah itu sebelah kanan semua untuk lampu sini ya. Terus yang kiri ini nggak usah dipraktekkan, ini wiper nanti dihidupkan setiap kali kita jalan dalam keadaan hujan atau pas kita nyuci kaca dahernya. Kalau kita jalan hujan rintik-rintik, nanti tuasnya tarik sekali, wiper akan bergerak berhenti. Kalau hujan semakin deras, tarik dua kali, wipernya akan bergerak lambat. Tarik tiga kali, wipernya akan bergerak lebih cepat. Nah, untuk mengeluarkan air dari pompa nyemprot ke kaca, tinggal tarik ke arah kemudi. Nah, ini tuas kiri, tuas kanan, keluaran mobil Jepang semuanya sama. Ya. Selanjutnya tombol gambar segitiga merah. Ini tombol lampu hazard atau lampu darurat. Ini dihidupkan dalam keadaan darurat, pecah ban atau mogok di tengah jalan. Empat lampu riting depan dan belakang akan berkedip, ketahuan mobil dalam keadaan darurat. Pencet lagi, mati. Kita nyebrang di perempatan sepi atau rame, nggak ada bangunnya, kita masuk pelan-pelan pakai lampu darurat. Kita ngasih jalan orang yang mau nyebrang, kita pelan-pelan kasih lampu darurat. Atau parkir di pinggir jalan gelap malam hari pakai lampu darurat, dari jauh kelihatan ada mobil. Ya. Terus di bawah ini ada tuas potensio untuk AC. Tombol bisa dipencet kalau potensio diputar, kalau tuas bisa digeser. Nah ini kalau yang ada lingkaran garis putih gambarnya kipas, ini untuk blower. Kalau tekanan AC kurang kenceng, putar ke kanan, terlalu kenceng balik ke kiri. Kalau yang ada lingkaran warna biru, ini untuk temperatur, kurang dingin putar ke kanan, terlalu dingin balik ke kiri. Ya. Oke, selanjutnya di bawah di lantai, kalau mobil manual ini ada 3 pedal, tapi kalau mobil matic hanya ada 2 pedal. Pedal kanan gas, yang kiri rem. Gas dan rem menggunakan kaki kanan gantian. Kaki kirinya nyenengan selonjor istirahat. Jangan kaki kiri buat ngerem. Ngerem nyenengan gantian setelah ngegas mau ngerem, gas lepas pindah ke rem. Nyenengan mau ngegas, remnya lepas pindah ke gas. Nah, sekarang coba gas pelan. Sini kirian ya. Sini kanan ya. Gas dikit-dikit. Pelan-pelan dirasakan. Kegedean lebih pelan dikit-dikit. Kurang gas. Nah, sekarang rem beda dikit-dikit. Nah, lepas rem lagi pelan-pelan. Ya. Oke, jadi gas dan rem menggunakan kaki kanan gantian. Kaki kirinya selonjor istirahat. Oke, selanjutnya tongkat gigi. Di sini ada P paling depan. Ini untuk parkir. Parkir ini pas kita berhenti, mobil ditinggal, atau pas kita manasin mobil tapi nggak jalan, atau kita mau nyabut kunci kontak pada saat mesin sudah dimatikan. Ini hanya bisa di posisi P. Selain P, kunci kontak tidak bisa dicapas. Terus R, ini untuk jalan mundur untuk arteran. Terus N untuk netral, pas kita berhenti di bamjo lama ngisi bensin atau macet berhenti lama, kita netralkan. D untuk mengawali jalan datar, jalan maju dalam kota atau luar kota menggunakan D.
Terus tiga, kalau Honda Brio itu tulisannya S. S ini untuk tanjakan yang landai, naik turun tapi tidak terlalu tinggi. Ini menggunakan S atau tiga. Terus dua, kalau Brio itu tulisannya L. Ini untuk tanjakan yang curam. Ya, begitu ya. Nah, setiap kali kita mau oper gigi, kalau jenis mobil sedan, ini menggunakan tombol. Posisi bumpernya lurus, ini pasti ada tombolnya. Kalau Toyota tombolnya di samping, kalau Honda tombolnya di depan. Nah, sebelum oper pencet tombol, kalau mau maju operkan D, kalau mau mundur operkan R. Tapi pada saat kita mau jalan, mengawali jalan dalam kondisi berhenti, jenengan harus ngerem dulu, rem baru oper D atau R. Karena kalau nggak ngerem oper D, mobil langsung jalan. Kalau belum siap, kita kaget tambah gas, bahaya langsung nyondol depan. Atau kita oper D nggak ngerem, langsung jalan sendiri. Terus semua mobil matic sama. Terus belakang ini hand rem atau rem tangan, ini dipakai setiap kali kita parkir mobil ditinggal. Hand rem terpasang, lampu tanda seru merah menyala di dashboard. Kalau kita mau jalan lepas hand rem, caranya tarik ke atas sedikit, pencet tombolnya tekan ke bawah sampai lampu indikatornya padam. Jadi siap jalan. Kalau mau ditinggal, parkir, tarik ke atas, nggak usah pencet tombol sampai bunyi kek. Nah, ini udah kunci. Lampu indikator rem tangan menyala. Ya, sekarang lepas, dengan tarik ke atas, pencet tombol tekan ke bawah. Kalau mau ditinggal, tarik saja ke atas. Nah, sekarang lepas lagi. Oke. Ya, selanjutnya tombol yang di pintu itu tombol untuk power window, untuk membuka dan menutup kaca jendela. Kalau pas kita mau buka, pencet tombolnya yang A, ya. Kalau mau nutup, tarik dari bawah. Dari bawah tarik ke atas, ya. Itu ada depan, kanan, kiri, sama belakang, kanan dan kiri. Terus yang paling depan tombol gambar kaca yang disilang itu central locknya. Kalau jenengan bawa penumpang kayak di belakang, kok mainan kaca bukan nutup, takutnya tangan atau kepalanya keluar. Ini bahaya kalau pas semangat, jenengan lock saja di situ, pencet. Nanti di sebelah kiri depan sama belakang, kanan kiri nggak bisa dibuka, yang bisa hanya punya sopir saja. Oh, gitu. Ya, oke, selanjutnya yang terakhir di bawah jok sebelah kanan belakang, jenengan lihat saja ada dua tuas. Tuas satu gambar mobil itu untuk bagasi, untuk membuka bagasi belakang. Terus yang tuas kedua gambar pompa, nah, itu untuk membuka tutup tangki bensin. Kalau jenengan mau ngisi bensin di pompa bensin, tinggal tarik, dan nanti tutupnya akan terbuka. Nah, tutupnya ada di kiri atau di kanan. Kalau jenengan lihat ke belakang itu nggak kelihatan, jenengan lihatnya ke full meter. Di situ ada gambar pompa, selang dan segitiga. Segitiganya menghadap ke kiri, nanti tutupnya berada di sebelah kiri. Paham ya? Ya? Oke, semua indikator panel kelistrikan, mekaniknya semuanya sama. Nah, sekarang kita langsung praktek jalan. Yang pertama, rem tangannya lepas. Pencet dulu ke bawah, kalau sudah tekan lagi ke bawah rem, operkan D, pencet tombol, posisikan D, pencet dulu rem, kakinya injak dulu, injak rem, pencet lagi remnya. Nah, kalau belum direm belum bisa, pencet tombolnya. Nah, D. Ya. Nah, sekarang buka remnya saja biar mobil ini untuk maju. Nah, maju lagi, rem pelan, ya, remnya lepas, maju lagi pelan, rem lagi, ya,
remnya lepas, rem lagi pelan, berhenti. Sip. Oke, sekarang mundur, operkan R. Operkan R. Ya, lihat belakang, kanan dan kiri. Kosong belakang, kosong kanan kiri, aman. Mundur, kita rem. Rem dulu, ada orang sebelah kiri, jangan lihat sebelah kiri. Lihat kirinya dulu, itu ada orang sebelah kiri, rem dulu. Jangan lihat kanan terus, lihat kirinya. Nah, yang kiri ada orang. Kayak rem lepas, mundur, kanan kiri, setirnya luruskan. Oke, di mundur, lihat kanan kiri kosong, masuk. Terus lurus, mundur. Rem lagi pelan. Rem. Ya, mundur lagi. Operkan D, saya tekan ke bawah, ya maju lagi, paham ya? Sekarang riting pasang kiri, kita langsung nyebrang, riting kiri, tuas kiri dorong ke atas, dorong ya. Ya, oke rem dulu, nunggu depan kosong. Saya nunggu depan kosong, masuk ya, rem lagi dikit, saya luruskan dulu, lurus masuk ya, kanan dikit ya. Lurus, arahkan masuk ke dalam garis marka, jangan kanan terus ya, dikit, nah, masuk ke dalam garis marka, oke, tahan, masuk, ya, riting matikan, tarik bawah, tarik, jangan depan terus, 14-an itu tarik ke pelan, ya, oke, nah ini kan pelan aja. Masakan lurus, terus lihat kanan, garis kanan sudah kelihatan, aman. Oke, lurus, setir luruskan. Ya, jangan diri kanan, garis kanan sudah kelihatan. Nah, berarti sudah di kiri garis tengah, aman. Masuk lurus. Nah, rem pelan, depan ada mobil, ban masih bisa dilihat, aman. Remnya lepas, hijau. Oke, gas sedikit. Terus masuk. Ya, arah simpang 7. Masuk terus. Rem pelan. Riting pasang kiri, kita mau belok kiri, dorong ke atas, ya, terus, oke, ya, lihat spion kiri kosong, spion lurus dengan pojok taman, puter yuk, tahan, tahan dulu, remnya lepas dulu, oke, kembali kanan, lurus, ya. Terus baru kasih masuk pelan kanan lagi biar luruskan ya, muter kanan kanan lagi muter kanan tahan cukup ya, cukupnya ikutin garis masuk dan nanti depan belok kiri arah Barongan kiri kan kiri sendiri kalau udah lurus diluruskan. Riting pasang kiri, dorong ke atas. Ya, lihat spion kiri. Gasnya lepas, rem pelan. Masuk. Tahan remnya lepas. Masuk. Ya, tahan dulu. Lurus, kalau udah lurus, tirai lurus. Luruskan, kanan dikit. Baru gas nambah pelan. Oke, lurus.
Kita berhenti di belakang kendaraan, sepeda motor di depan, bannya masih bisa dilihat, jarak masih aman, Mbak. Nah, ini sudah nggak kelihatan, cukup rem berhenti. Nah, jadi kalau masih kelihatan, aman. Ya, buka rem, maju. Remnya lepas. Oke. Masuk. Kelihatan. Putar kiri yuk. Kiri lagi, banyak. Lagi tahan, balik kanan, tahan sampai mobilnya lurus, baru kasih masuk dikit-dikit ya, ya lurus masuk. Ambil 2 jam ya nak pas hari Minggu. Nak ora hari Minggu gak iso soalnya kerja. Kerja di mana, Mbak? Di toko kok. Situ. Ini bacaan ya. Ah, udah lama aku tak nganu gak gelem tak WA. Mbak Ida, Ida Nayana iki lho, Mbak. Aku biyen aku lesek karo Pak Mas Rory. Sing yo expander iki. Iya, iya. Wah, ini kok. Ada bujinya kayak mana? Tapi bujinya ganteng. Udin. Terus, jadi belok siku, muter 2 kali, tangannya balik jangan hilang. Oke, terus masuk. Pasang kiri, nah ini nanti siku jalan kecil dengan main rem, terus muter setir sampai 2 kali, nah terus, oke, kiri dikit, nah maju lagi, rem pelan lagi, nunggu spion lurus dengan pojok jalan, yuk puter 2 kali nggak usah ragu, terus lagi, rem lagi cukup, setir kembalikan yuk, lagi tahan. Nunggu mobilnya lurus, ya lurus kanan ini, nah kayak lurusnya, udah lurus baru masuk. Nanti siku lagi ya, maju dikit, oke, rem tempel, belakangnya hijau, oke, maju dikit lagi, kanan di stop, maju muter kirinya 2 kali, nggak usah ragu, remnya buka, putar lagi, cukup tahan, kembalikan kanan yuk, balik kanan sekali lagi, kanan lagi ya, jangan lekas dulu, yang penting setir, tangannya jangan hilang, ya, muter siku, nyambung. Oke, lurus, baru kasih nambah. Jadi kalau masih belum lurus, gak usah gas dulu. Sampai lurus, baru gas. Oke, lurus.
Masuk. Dino ku yo gosok agar bengi. Nah, nanti depan parkir sebelah kanan. Nah, ini posisi jenengan lurus saja dulu, ikutin garis. Maju. Rem pelan dulu. Ratingnya kanan. Yang depan di dim dulu, dim, tarik arah kemudian.